Udah ya, next. Saya perlu sampaikan dua hal dulu. Pertama, kami konfirmasi benar ada tim yang ditugaskan ke Jawa Barat, terutama ke Subang ya. Kami mendapat laporan dan informasi dari masyarakat akan terjadi serah terima atau transaksi antara pihak-pihak tertentu yang melibatkan penyelenggara negara. Kemudian kami cek, cross-check ke lapangan, kita konfirmasi dan kita klarifikasi juga, ternyata memang benar ada bukti-bukti awal yang kita dapatkan, sehingga kita amankan 8 orang tadi malam. Kemudian kita bawa ke kantor KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan masih berlangsung sampai dengan hari ini, karena sesuai dengan KUHAP, KPK diberikan waktu paling lama 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan tersebut. Ada sejumlah uang juga yang kami amankan sebagai bukti, nilainya nanti akan disampaikan pada konferensi pers sore ini. Estimasinya sekitar ratusan juta rupiah, dan kita juga sedang dalami indikasi pembicaraan awal, karena diduga ada komunikasi awal membahas terkait dengan proses perizinan di Subang. Izin prinsip tentang penggunaan lahan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Pembicaraan awalnya sempat ada angka miliaran rupiah, namun sejauh ini kami baru mengamankan ratusan juta. Jumlah khususnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Ada kepala daerah juga yang diamankan, yang dibawa ke kantor KPK. Tentu nanti kami akan pastikan satu persatu status hukum dari 8 orang ini. Ada peristiwa pemeriksaan yang harus dilakukan, kemudian expose juga akan dibicarakan bersama pimpinan untuk penyidik dan juga penyelidik. Setelah itu hasilnya akan disampaikan kepada publik. Semoga nanti sore akan bisa kita sampaikan secara lebih.